untuk episode kedua kali ini tuh kita judulnya apa sih dan sebenarnya bakal ngomongin apa kira-kira? Nah, sebenarnya kalian harusnya bisa nebak sih dari intro kita yang berbeda nih dari episode yang sebelumnya. Iya tuh, tadi kan intronya pakai lagu judulnya Rocker Juga Manusia. Jadi, judulnya Jasa Juga Manusia bukan sih? Bener banget. Di episode yang kedua ini yang berjudul Jasa Juga Manusia, kita berdua bakal ngomongin hal-hal yang sebenarnya normal dilakuin sama orang biasa, tapi giliran dilakuin sama jaksa jadi agak gimana gitu. Nih, masih berdasarkan overheard juga nih, Ti, terkait image jaksa di mata orang-orang tuh ada yang bilang jaksa serem, jaksa keren gitu bawaannya. Kalau menurut kamu sendiri tuh gimana? Gue setuju sih, Ken. Karena kalau misalnya ngeliat jaksa tuh ya, kayak kesannya mereka tuh dituntut buat selalu kelihatan tegas dan serius. Kayak, jadi tuh kayak ada image yang harus dijaga jaksa itu gitu loh. Nah, ngomongin image juga jaksa yang udah lo sebutin tadi itu berkaitan banget sama topik yang kita bahas nih. Sekarang kan lagi banyak tuh konten TikTok yang viral, pokoknya gitu-gitu kan, yang nampilin profesi cek, apa one day being jaksa dan sebagainya, dan nunjukin apa-apa aja yang bakal mereka lakuin dan lain-lain. Bener banget tuh, Ken. Kalau misalnya lo tau juga nih, sebenarnya tuh lagi banyak juga loh jaksa-jaksa yang kayak pamer-pamerin kekayaannya gitu di sosmed, kayak ngefotoin mobil mewahnya, tas mewah, perhiasan, sampai jalan-jalan ke luar negeri gitu, semuanya diumbar ke sosmed, Ken. Tapi sebenarnya boleh nggak sih jaksa tuh mengekspresikan dirinya sendiri, terutama di sosial media? Jadi gini guys, kalau berdasarkan hasil riset kita ke beberapa narasumber yang emang jaksa, tuh ada namanya kode perilaku jaksa dalam Perja nomor 14 tahun 2012. Nah, itu isinya penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah, dari situ bisa kita simpulin sebenarnya ada suatu kode perilaku yang harus dipatuhi jaksa dalam ruang lingkup jabatannya. Jadi kalau kita kaitin dengan kebebasan berekspresi, sebenarnya mereka berhak-berhak aja untuk merespekkan dirinya lewat sosial media. Kan jaksa juga manusia, benar banget sih. Sesuai judul podcast kita. Nah, asalkan hal tersebut itu tetap menjaga kehormatan profesinya dan tidak merugikan institusi tempat ia bekerja, yaitu kejaksaan. Menarik banget sih, Ken. Soalnya kalau misalnya dari hasil survei kita ya, ternyata tuh banyak loh responden kita tuh yang jawabannya macam-macam dan ternyata terbagi dua banget nih. Jadi tuh ada yang bilang kalau jaksa ini nggak berhak loh untuk mengekspresikan dirinya karena mereka punya suatu image yang harus dijaga mereka gitu. Tapi di satu sisi juga nggak sedikit kok yang bilang kalau misalnya sah-sah aja kalau jaksa tuh mengekspresikan dirinya di sosmed, asalkan ya tidak menyimpang dari kode perilaku jaksa itu sendiri. Nah, sebenarnya ada juga nih kayak yang menarik, jaksa itu tuh ternyata punya namanya prinsip dasar aneka. Tahu nggak tuh maksudnya? Aneka pelbaran? Bukan sih. Jadi prinsip dasar aneka itu tuh ada akronimnya nih. Jadi itu kepanjangannya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dimana seorang jaksa itu dalam menjalankan profesinya harus dapat menghayati prinsip-prinsip tersebut. Berarti kalau misalnya jaksa bikin konten-konten yang viral kayak TikTok profesi cek, one day being jaksa, atau yang ngikutin yang lagi viral sekarang, itu boleh-boleh aja dong? Boleh dong, asalkan jaksa tersebut dapat tetap bertanggung jawab atas komitmen yang dibuat, atas konten yang dibuatnya, dan juga nggak melupakan nih kode etik perilaku dan prinsip dasar aneka yang tetap harus dipegang teguhnya. Oh gitu ya, gue juga dengar nih kalau dari narasumber kita, dia bilang tuh kalau sekarang kejaksaan tuh lagi mempromosikan diri keluar, dalam artian tuh semua hal di terkait jaksa dan kejaksaan itu ditaruh di sosmed. Bahkan narasumber kita juga cerita kalau misalnya dia tuh dikasih tanggung jawab di luar tugas pokok dan fungsinya itu buat jadi admin di medsos di salah satu kejaksaan negeri di mana dia diarahkan, katanya sih untuk memposting segala macam kegiatan yang ada di kejaksaannya itu. Oh, gue baru dengar sih. Emang sebenarnya apa sih tujuannya kayak gitu? Nah, tujuannya tuh supaya masyarakat lebih kenal sama kejaksaan, biar mereka tuh pada tahu kejaksaan tuh kerjanya ngapain sih, karena ada yang ngurusin pendapat yang salah tentang jaksa. Soalnya dari hasil survei kita ada loh beberapa contohnya dari bilang jaksa tuh kerjanya ketok palu, Ti, padahal sebenarnya pekerjaan itu kan dilakukan oleh hakim. Ya, tapi wajar banget sih ya ada yang berpendapat kayak gitu, karena survei ini kan juga nggak cuma dari mahasiswa hukum aja, tapi kita lakuin ke umum. Jadi pastinya masih banyak nih yang belum tahu sebenarnya jaksa itu kerjanya ngapain sih. Jadi dengan ditampilin di sosmed itu dengan cara yang menarik tentunya, bahkan nanti kan orang tuh jadi bakal lebih ingin gitu loh untuk ngekepoin apa sih pekerjaan jaksa itu sebenarnya. Bener banget sih, Ti, biar nggak ada salah-salah paham lagi ya terkait apa yang dilakukan jaksa. Setuju sih. Nah, berkaca juga nih dari episode podcast kita yang sebelumnya, kan masih banyak ya miskonsepsi-miskonsepsi tentang jaksa itu sendiri. Jadi sebenarnya sosmed itu bisa loh menjadi platform untuk memperkenalkan jaksa ke dunia luar, sekaligus mengedukasi masyarakat
agar dapat meluruskan pandangan mereka yang salah-salah itu tentang jaksa. Oh, terus ada hal yang lebih menarik lagi nih. Jadi, Jaksa Agung tuh ngeluarin instruksi Jaksa Agung atau IJA nomor 1 tahun 2021. Jadi baru keluar banget nih tentang publikasi kinerja dan pemberitaan positif mengenai kejaksaan di media massa dan media sosial. Nah, salah satu hal yang menarik diatur di IJA itu pemilihan duta sosial media. Keren banget kan? Wah, keren banget. Tapi ya gimana ya? Emang sekarang juga emang zamannya kan udah dikit-dikit ya sosial media gitu. Jadi institusi-institusi yang ada juga dituntut untuk turut mengikuti perkembangan zaman, termasuk juga kejaksaan tentunya. Nah, dan penggunaan sosial media ini emang ternyata dapat membawa dampak positif asalkan penggunaannya benar. Oke, ngomongin dampak positif nih ya, pasti ada juga dong dampak negatif dari penggunaan sosial media. Terus soalnya kan biasanya orang-orang tuh jadi terlalu ekspresif gitu kan, apa-apa diumbar di sosial media, kayak gaya hidup yang mewah, harta-harta yang dimiliki, pokoknya semua diumbar. Terus banyak juga kasus jaksa tuh malmerin harta kekayaannya di sosial media. Sebenarnya kalau tentang hal itu ada pengaturannya nggak sih, Ti? Bener tuh, Teh, kayak apa yang tadi udah lo sebutin. Nah, terkait hal tersebut nih sebenarnya juga ada loh pengaturannya di INSJA nomor 2 tahun 2020 tentang penerapan pola hidup sederhana. Jadi pada intinya dalam ISJA itu tuh disebutkan bahwa jaksa itu diimbau untuk menghindari gaya hidup yang konsumtif dengan tidak membeli, memakai, atau memamerkan barang-barang mewah. Nah, hal itu tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah foto atau video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan gitu kan. Berarti berbanding terbalik ya sama pendapat masyarakat umum. Soalnya kalau dari hasil survei yang kita sebarkan itu pada berpendapat kalau sebenarnya jaksa boleh-boleh aja kok memamerkan gaya hidupnya yang mewah itu di sosial media. Bener banget tuh, Ken. Makanya di podcast ini nih kita mau ngelurusin kalau tersebut sebenarnya ya dilarang untuk dilakukan. Bahkan pengaturannya juga ada di sejen yang tadi udah gue sebutin itu. Oke, berarti kalau misalnya gue simpulin nih ya, sebenarnya penggunaan sosial media untuk jaksa dan kejaksaan itu tuh boleh banget ya, apalagi sekarang kan apa-apa sosmed itu asalkan sesuai dengan kode perilaku jaksa, aneka, dan tidak memamerkan gaya hidup yang berlebihan. Bener banget itu, Ken. Nah, itu juga berlaku nih buat kita semua sebagai masyarakat umum di luar jaksa, bahwa ya kita itu harus bijak dalam menggunakan sosial media dengan memanfaatkannya sebagai platform untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Jadi ya, intinya saling memberi kebermanfaatan aja sih, Ken. Oke, noted berarti. Tapi ngomongin tentang kemewahan dan lain-lain yang tadi kita udah bahas, sebenarnya sebagai mahasiswa hukum tuh masih awam kan nih gue tentang profesi jaksa. Gue penasaran ya sebenarnya seberapa besar sih gaji jaksa sampai dipamerin gitu di luar sana. Terkait sama gue tuh juga penasaran banget sih, Ken. Tapi ya tunggu aja lah sih, karena bakalan dibahas nanti nih hal itu di episode kita selanjutnya. Penasaran banget kan? Iya, penasaran banget sih asli. Kalian semua juga kan? Nah, makanya stay tune ya untuk episode selanjutnya yang bakal banyak bahas mengenai work-life balance kehidupan jaksa. Duh, gak sabar banget nih, Ken, jadi pengen nonton episode selanjutnya. Iya, gue juga gak sabar ya. Until now, gue Niket. Gue Tiara. Pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye!